Wakil Gubernur Jambi, Pak Rory Umar, meresmikan Rumah Damping Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi di Kota Baru, Kota Jambi, Rabu siang. Di Rumah Damping atau Rumah Rehab terdapat 100.000 orang korban narkoba. Di Rumah Damping, para pecandu narkoba direhabilitasi. Rumah Damping berfungsi untuk mengembalikan para pemakai narkoba kembali hidup ke tengah masyarakat. Mereka dibimbing dan dilatih sesuai keahlian masing-masing. Beliau juga bekerja ini bahkan dari 3 bulan di Jambi. Mudah-mudahan kita optimis, dan juga orang tuanya jangan merasa malu. Kan banyak itu kadang-kadang, oh, maaf, sudahlah anak pergi lah kanal ini, nggak boleh. Jadi anak itu tetap disayang. Program rehabilitasi dilaksanakan selama 50 hari, semua biaya ditanggung oleh BNN. Dari Kota Jambi, Yudi Pramono melaporkan.